Ini fiturnya dikeluarin mau dimasukin aroma aja ya. Wah, ini legend juga nih. Plat DA cuy. Satunya bis yang satu-satunya rumah makan yang disinggahi oleh Nugroho Febianto. Singgahi Nugroho Febianto nih armadanya. Wah, ini bagus banget sih sebenarnya. Bodi-bodi kayak gini nih dicari palet kolektor cuy. Orang zaman sekarang bodi-bodi gini bisa bilang jelek. Ini mereka bodi-bodi yang dicari kolektor nih. Nah, ini seperti ini ya. Panjang banget sih sebenarnya. Ini non HD. Nah, non HD ya. Kayak gini ya suara dari V6 ya, khas banget. Oh, sampai ada gemericik dari pamdelnya nih. Ini aset yang dipelihara dari Safari Dharma Raya untuk generasi. Ini mesin dan bodi yang wajib dipelihara oleh Safari Dharma Raya ya. Ini aset berharga banget nih. GB209 nih. V8 nih, nggak main-main cuy. Kok V8, V6. Gasnya detail kayak gitu ya. Nah, ini detail nih supaya gasnya naik ya. Ini V8 tahun 2000 berapa nih? Kalau 1990 tuh V8, ini V6, V8 tuh 90 berapa pokoknya tahunnya. Nah ini ya, mekanik-mekanik ganjal yang masih bertahan. Mana nih? Mengabadikan momen dari V8 cuy. Ini busnya mau dimepetin ya. Weh, ini V8 cuy. Ini fiturnya dikeluarin mau dimasukin aroma aja ya.
Wah, ini legend juga nih. Pelatih aja. Fikirnya juga masuk ke sini. Nanti kita lihat interiornya seperti apa. Wah, ini sudah menggunakan air suspensi ya. Oh, Safari Dharma Raya. Ini berharga banget nih, aku bisa nge-review ini nih. Berharga banget. Nah, nih. V6 cuy, barang langka nih. Aku udah nggak penasaran lagi sama ini V6 atau 1521 XBC ya, kok setirnya agak beda ya. Woi. Ini kayaknya 1521 XBC nih. Saya aku curiga nih kayaknya bukan V6 nih. Soalnya ada dua bodi yang ngasih dipelihara nih. Nah, ini saya saat red bis. Re. Weh. Nen. Tahun cuy, cari tempat aman lah. Mari masih pakai per berarti 15 tuh. Ini kayaknya 1521 XBC nih. Tak kira V8. Ini per aja, ini aja masih guna imper. Kecewa berat dan ya aku nih. Aku nggak kecewa sih. Hop.
Ternyata baru tahu aku 1521 XPC. Pantesan kok, tapi anehnya suaranya kayak V8 sih, V6 gitu. Karena apa? Aku lihat dari pernya dulu. Pernya kalau V6 nih sudah air suspensi ya. Nah. Om, izin masuk boleh? Hah? Izin masuk. Tapi kotor Mas. Enggak apa-apa, tak lepas. Ya. Ya ini ya saksi hidup dari dan baru tahu nih ternyata 1521 XBC. Tak kira 5 apa V6. Ya Anda kurang beruntung Bung. Nah ini seatnya buatan Air Rimba Kencana. Seatnya ini lumayan tebel ya. Wah ini aku sebenarnya agak kecewa sih sebenarnya, tapi kecewaku dihibur dengan suara mesin yang begitu gahar. Oh iya ini kalau Safari Dharma Raya emang nonjol ya, kayak Gunung Arta di Legend Reborn yang aku pernah review itu, yang armada spesialnya owner ya. Ini kalau naik ke sini sudah jelas perbedaannya ya. Ya seperti ini toiletnya. Gak apa-apa sih karena ini baru dari Bima. Ini ya seperti ini toiletnya ya. Yang seat paling luas sini. Ini tiket ke Bima udah sampai 1 juta nih. Harga tiket bis termahal di Indonesia. Meskipun 1521 XBC, jarak antar seatnya atau ini slack rest udah rusak. Ya seginilah. Lost doll. Ini barang antik yang penuh di berharga nih. Ya cukup sekiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari saya ya. See you next time, bye bye.